Tasya. El Tasya. Papa Gading nih Tasya manggilnya. Tasya manggilnya. Iya. Oh, Tasya manggilnya Papa Gading. Oh, iya boleh. Dede Tasya. Dede Tasya. Mama Isha. Ini aduh, sampai ke hati banget ya lirik lagunya. Benar sesuai judulnya ya. Dalam. 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 Awalnya padahal suka cover-cover lagu ya. Bener. Iya. Katanya pernah cover lagunya Taylor Swift dan sekarang viewersnya sudah sampai iya, 31 jutaan. 31 juta viewers dalam waktu 2 tahun ini. Kamu gila. Ini ya fansnya Taylor Swift ya? Apa? Swifties. Swifties. Enggak sih, Tasya suka lagunya. Emang suka aja ya. Aku juga suka banget sih. Aku juga suka. Bagus, kamu bagus, cover yang Love Story kan? Iya bener. Itu aku juga suka banget. Yang mana? Lagu wajib. Love Story yang mana? Aduh gimana nih yang... Misalnya apa gimana? Tahu cuman bagian mananya ulang dikit. Romeo, take me somewhere we can be alone. I love you. Lucu ya lagunya. Lucu. Dulu Mama Isha yang Back to December juga suka kan? Suka. Pokoknya semua lagu Taylor Swift dah. Suka. Eh Taylor, sini mampir sini Taylor. Hey, apalagi itu aku pingsan sih. Siapa tahu dia lagi nonton. Boleh. Gila itu dreams come true. Kita visualisasiin dulu apa? Kata si Christy. Amin. Iya. Tapi ini gokil ya berarti ya. Cover lagu Taylor Swift sampai 31 juta. Ya. Cover yang juga Alan Walker, nah. Iya. Ini gimana sih ceritanya yang kamu memenangkan kompetisi cover lagu On My Way? Itu buat salah satu game online ya? Benar. Papa. Gimana pertamanya sih, Syah? Jadi kemarin itu kan Tasya emang aktif cover lagu nih. Hmm. Ya. Terus kemarin main games itu dan dia kolaborasi bareng PUBG Mobile. Bareng terus? Alan Walker. Nah akhirnya setelah kolaborasi bareng Alan Walker, Tasya kayak kepikiran nih lagunya enak ya gitu. Akhirnya coba deh Tasya coverin. Emang bisa diem ya kalau denger lagu enak. Bener, akhirnya kamu cover. Tasya coverin. Akhirnya di situ Tasya cover dan alhamdulillah banyak respon positif dari teman-teman semuanya yang dengerin. Dan di situ akhirnya naik dan kebetulan kemarin Tasya juga coverinnya pakai bahasa Indonesia. Oh gitu. Coba nyanyiin sedikit coba, dong. On my way bahasa Indonesia. Okay. Coba. On my way tuh gue lagi di jalan gitu ya. Iya benar. Gimana bahasa coba? Indonesianya ya nih ya. Maafkan aku, tapi ku harus pergi. Karena ku sadari di sisimu aku bukan siapa-siapa. Dan bosanku berkelahi dan bertengkar sia-sia. Dan berada di garis api dan meletakkan tanganmu. Salahku, aku juga manusia. Dan kau tak lihat aku lakukan karena ku mencintaimu. Gitu. Wah. Wow. Dibikin bahasa Indonesia sama dia. Baru kali ini Om Indra gak bisa ngikutin. Alan Walker, Indra tahu Alan Walker enggak? Nah, oh yang ini ya, ini aslinya nih. Iya. So wide awake, no nobody but me can keep me safe. Kau enggak bisa ngomong gitu. Oh iya keren ya. Alan. Gua lagi di jalan. Gitu. Kang Alan, kadi atau Kang? Beda. Bawa sama Suci itu Susanti bapak juga. Saya yang dari Cimahi tapi Alan namanya pakai L. Oh iya Alan Walker keren. Aku pernah nonton ininya konsernya Alan Walker. Keren ya. Keren banget. Dan keren akhirnya banget. Kamu di kontak sama dia juga? Jadi kemarin kebetulan mereka bikin kolaborasi dan bikin kontesnya Papi. Dan akhirnya Tasya ikutan. Alhamdulillah menang. Jadi final winner. Wih. Keren banget ya Epic Gang ya. Keren. Membanggakan, menangnya gak kaleng-kaleng loh ini kompetisinya si Alan Walker. Iya. Solid. Nah kita punya beberapa artis yang cover juga lagunya Alan Walker di Epic Update. Oh ada nih, ada. Kita masuk ke Epic Update. Ini dia ada Anet. Delicia. Delicioso. Mengcover lagu Believers dengan menghadirkan penampilan powerhouse ballad yang emosional dalam versinya sendiri. Jadi dia powerhouse ballad ya. Emotional damage. Okay. Ini ada lagi dari Dipa Barus yang meremix lagu Believers juga ya. Yeah. Dengan menambahkan energi maksimal yang dipenuhi dengan funky house beat. Funk. Ada juga teman kita Via Valen. Ya Via Valen mengcover lagu Alan Walker yang berjudul On My Way. Oh. Nah On My Way juga ya. Tapi kalau dia nyanyiinnya pasti dangdut dong. Iya dong versinya versi dangdut dan cover tersebut juga banyak mendapatkan pujian. Tapi kalau emang dangdut tuh ya lagu apa dimasukin mah masuk aja ya. Masuk aja nih dangdut. Gimana? Jeduk kayak jadi. Kok jadi bukan lagunya Alan Walker barusan? Coba lagi Om Indra, nyampa nih.
na 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 Nih tapi okay. Sya kalau dikasih kesempatan, next kamu pengennya nih berandai-andai, kamu pengennya kolaborasi sama siapa? Atau jangan-jangan udah ada rencana nih memang? Kalau pengen dikasih kesempatan sih, Tasya sebenarnya masih pengen duet sih sama Alan Walker-nya. Wow. Oh, masih pengen banget. Emang kamu ngefans banget sama Alan Walker ya? Sebenarnya dibilang ngefans sih, gak yang ngefans banget ya pokoknya. Jadi kayak... Tapi kan kamu tanya dia, kudunya bilang iya. Tapi cuman Tasya suka lagunya kemarin kan terus. ketemu dia jadi meet up. Oh udah ketemu. Jadi minta nomor telepon gak sih kalau kayak gitu? Minta nomor telepon. Iya. Terus Tasya bilang kayak Tasya pengen kolaborasi gitu. Pengen suatu saat semoga kita bisa... kolaborasi ya. Amin. Kalau Mama Isha kalau pengin duet sama siapa? Taylor Swift lah. Oh iya, keren. Apa mah? Swifties berat ya berarti. Ya enggak, ya berat.